Indisi, Minion Kreatif, Audio, Roll, Kamera, Roll, and Action! Mana sini? Jam segini belum pada nyampe. Ada gorengan nih, Pak. Gorengan aja dulu. Assalamualaikum. Tapi, Pak. Belum. Oke, kita mulai meetingnya hari ini. Kita langsung bahas ke intinya aja. Jadi, untuk event yang akan kita garap, konsepnya sudah dibuat oleh manajemen dan sudah diputuskan akan dimulai pekan depan. Tolong semuanya persiapkan proyek ini dengan baik dan matang. Tahan dulu, Pak. Ini kan event gede, Pak. Persiapannya juga harus matang. Waktunya juga nggak cukup, apalagi konsepnya bukan dari kita. Ya, betul tuh, Mang.
Wah, nggak bisa begitu dong, Pak. Saya belum narik klan, belum naik ke plafon, jangan dadakan gitulah. Gua kata juga apa dah, mana belum disiapin semua, ya kan? Konsumsi belum ada, parah dah. Hari juga bisa, Mas. Ya, pokoknya udah dikutusin, saya nggak tahu kalau beres, Pak. Ya. Jutaan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka bisa menghasilkan 1 miliar dalam 1 hari hanya dengan cara mengeringkan mata. Dan Anda adalah salah satu di antaranya. Halo, nama saya Hasan. Saya seorang peternak ikan profesional. Woi, 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 keren pajak. Pajak itu keren bukan? Bukan. Gitu Pak, itu setting-settingnya aja lama, setting-setting streamingnya. Dadakan lagi. Udah, saya keluar apa? Lu mah egois, beneran. Ih. Pisan Black. Kagak gila lu. Lu ngeliat yang keluar juga. Saya kan anak baru, Pak. Ikutin aja deh apa kata manajer. Ya deh, Pak. Nanti saya coba ngomong sama mereka deh. Kopi mang, diem lu. Kopi, kopi. Rambok itu WG. Teng datang kopi. Males lah, rambok kan. Aduh, ikannya mana nih, udah lama. Nggak kentak-kentak nih, parah banget dah. Aduh, puyeng pala gue dah. Suwe lagi enak mancun, nggak kentak-kentak. Ditimpuk lagi dah. Aduh. Kayak kusut amat. Cerita apa cerita? Aduh, buyang we, pala we. Ayolah, jangan pada emosi gitu. Gak enak gua sama Pak Edi. Bisa kali kita ngomongnya baik-baik. Gimana mau ngomong baik-baik, Pak? Keputusan dia aja udah bulat, gak bisa digugat. Gimana, nambukin dulu, Pak, baru ambil keputusan. Iya, gua paham. Lah, gua kagak. Giliran soal ikan aja lu paham. Ngetak-ngetak, ya kan? Gak mau acara nih, family gathering, duit kagak ada, ya kan? Ya, aduh. Menurut aja, yang emang kita apa di sini gitu? Nah, lu kan enak masih bujangan, gua kan udah ada keluarga, buat beli oleh-oleh dari mana, kagak gablek gua. Aduh, jadi curhat kan? Aduh, puyeng pala gue. Udah dah, ayo kita naik lagi dah. Kita obrolin bareng-bareng nih, kita cari jalan tengahnya. Setahu gua nih, Pak Edi tuh begitu, soalnya dia pengen tim kita tuh nggak jadi beban. Selin. Hei, Cang, Cang. Hei. Oh, panggil lo, si botak yang manggil lo. Suwe dah. Tuh, yuk, beran aja. Yuk, yuk, yuk. Yuk, Black. Marah-marah dulu kayak ayam lu. Si Racing minta kopi doang, pakai emosi, selin lu. Minta kopi doang ngambeknya segitunya lu. Jadi gara-gara siapa? Beli-beli ya. Jadi itu udah lu baru ya. Maksudnya gua bukan dulu 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 dulu. Ya udah, itu sebenernya main bokeh lah. Kelasan. Rek, Rek, Rek. Baca grup, Rek. Ada WhatsApp. Udah mulai nih. Udah mulai dah, ini penting nih. Iya, iya bang, iya. Jangan bersirap ya. Au, berapa buru-buru, penting. Oh. Malah tinggal. Terima kasih sudah kembali dan saya mohon maaf. Yaudah Pak, gimana nih enaknya? Lebih baik kita obrolin secara baik-baik nih bareng-bareng. Saya ambil keputusan cepat agar kita bisa membuktikan bahwa kita mampu. Bukan berarti memikirkan diri sendiri. Saya sadar bahwa kita ini belum bisa menjadi profesional terbaik kita.
bagaimana caranya kita membuktikan itu semua. Saya yakin teman-teman punya kapasitas dan kapasitas yang mumpuni untuk itu semua. Ah, biasa nih bapak nih. Apa-apa dadakan mulu, bisa blur babak dah nih. Dan saya harap semua rekan-rekan mengerti akan itu semua. Ada yang mau disampaikan? Saya, Pak. Oke, Bang Jim, silakan. Jadi gini, Pak. Menurut saya sih ini cuma masalah komunikasi aja. Anak-anak marah karena apa namanya, ini pemberitahuan yang mendadak banget sih. Next time kalau hal urgensi kayak gini sih baiknya kita kumpul semua dulu, kita anak-anak kasih pendapat, konsep, dan realistis nggak sih kira-kira ini dijalankan, karena yang tahu semua kan tentang visualnya kan anak-anak nih, Pak. Nah, itu tuh. Emangnya apa, Bang? Ikan. Lagian bapak dah, bukan sekali dua kali dadakan mulu. Harusnya rembukin dulu, Pak, sama tim, Pak. Oke, saya minta maaf kalau sudah salah komunikasi. Jadi kita ambil keputusan bersama aja. Event tetap diadakan minggu depan. Untuk konsep, saya serahkan ke tim dan nanti akan saya ajukan ke manajemen. Bukata juga apa kan? Biasaan sih.